Buat yang masih suka nanya, Om Andi, apa sih bedanya halogen sama HID atau LED itu? Ini halogen nih. Halogen tuh teknologinya udah 70 tahun di dunia. Kita rasa ini dia lampu pijar, lampu rumah. Itu tuh halogen. Lampu yang buat ayam negeri itu tuh halogen. Lampu pijar, kawat yang dikasih aliran listrik. Ya, kawatnya ngeluarin bara gitu. Itu penemunya Thomas Alva Edison. Kenapa dipertahanin di mobil sampai 70 tahun? Ada dua alasan kami kita, murah dan awet. Siapa yang enggak mau murah dan awet? Semua mau murah dan awet, termasuk saya, termasuk kita semua, ya kan? Tapi dia ya, sinarnya nggak bakalan maksimal. Teknologi, ini perbedaan teknologi. Nah, yang ini sebelah, ini HID, ini LED, ini LED. Pinter Aldo, digituin ditahan, HID-nya ditahan ya. Tuh, ini sinarnya. 3 kali lipat lebih. Ini dengan kondisi proyektornya standar ya. Proyektornya standar. Ya kan, 3 kali lipat lebih. Ya kan? Ya, Om kelihatan kan ya bedanya ya? Beda jauh kan? Ya, Om. Ya, kelihatan kan bedanya? Jadi Om bisa nanti kasih lihat ini. Om, Om ini mau lihat. Om udah lihat belum? Mm-mm. Kan mobil Om sama nih. Satu cuman Grand Fortuner hitam, satu Grand Fortuner putih. Hah? Ini Om lihat sini. Nah, ini sebenarnya sangat basic banget. Sangat basic banget di lampu mobil. Ini benar-benar mohon maaf ya, yang agak awam banget. Ya kan, Om lihat yang sebelah kiri halogen, sebelah kiri kanan HID sama LED. Ya kan, sinarnya beda kan? Terangnya jauh kan? Ini basic banget. Ini 101 step pertama. Ya. Thank you semua ya. Oh, ini udah step kedua. Step ketiga. Kalau Mercy itu custom double crochet. Itu udah step ke-10 itu. Ya, thank you semua, makasih.